baik ya. Nah, ini aktivitas baru bagi saya, belajar dari rumah, menggunakan laptop, handphone, dan banyak buku. Terkadang, belajar di rumah itu sangat membosankan karena tidak ada teman. Kalau belajar di sekolah sih asik karena banyak teman yang bisa diajak ngobrol, berdiskusi, kerjasama. Sedangkan di rumah itu tidak enak karena tidak ada teman yang diajak berdiskusi dan kerjasama. Oh iya, kalian tahu belajar menggunakan Google Classroom atau WhatsApp terkadang kurang paham. Pas guru jelasin, tiba-tiba baterainya habis atau paketan datanya yang habis. Jadi pas guru jelasin nggak paham. Mending enak langsung. Bu ini maksudnya gimana? Bu ini bagaimana? Ya semoga pandemi virus corona ini cepat berakhir ya. Dan jaga kesehatan selalu, menggunakan masker bila berpergian, dan selalu cuci tangan. Dadah, Adinda mau belajar lagi.